Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan dari jendela SMP yang tayang hari ini 6 November. Seperti kita lihat sebelumnya ya guys, kali ini hubungan Joko dan juga Wulan benar-benar terancam diketahui oleh semua orang termasuk keluarga mereka. Namun ternyata di sini ada Cumi yang menyelamatkan hubungan Joko dan juga Wulan. Namun di balik penyelamatan Cumi tersebut ternyata Joko memendam kecemburuan yang begitu membara. Joko pun begitu marah terhadap Cumi karena mengarang bahwa dirinya suka dengan Wulan, apalagi di hadapan semua teman-temannya dan juga Bu Linda. Namun beberapa kali pun Cumi mengatakan bahwa ia hanya ingin menolong Joko dan juga Wulan agar Bu Inah tidak semena-mena lagi terhadap Wulan. Namun Joko tetap begitu dengan amarah dan kecemburannya itu. Namun di sisi lain kali ini pun Wulan mencoba meredam keamarahan Joko itu terhadap Cumi, bahwa Cumi benar-benar tulus membantu Joko dan juga Wulan. Bahwa kita ketahui sebelumnya bahwa Cumi kali ini anti cewek dan tidak pernah akan menyukai Wulan. Itu yang membuat kali ini Joko benar-benar lega dengan perkataan Cumi. Namun benarkah demikian ya guys? Semoga yang kita harapkan itu benar dan Cumi benar-benar tidak menyukai Wulan, dan hubungan Joko dan juga Wulan pun semoga akan baik-baik saja. Namun kira-kira bagaimanakah hubungan Joko dan Wulan ke depannya ya guys? Apakah kali ini mereka benar-benar akan menemui jalan buntu atau justru mereka akan memilih untuk go public? Makin penasaran dengan episode hari ini, saksikan DCS terus ya guys, karena ceritanya tambah menarik. Oke guys, dan sampai jumpa.